di SMP 2 Nawangan. Viewnya keren banget dari atasnya, atas gedung sekolah. Ini ruang baru, guys. Ini ada air mancurnya. Di sana itu lereng gunung. Sudah bersih, nyaman. Nih motor tuh ya nyaman gitu. Iya. Ya ini lebih lagi sampai sudah dokter guyu. Kalau di sini memacat, seks sama kantor nanti kok yo. Sudah kita makan. Mesti aneh sih orang. Nah, sampai ini yang saya mati. Alhamdulillah, pas akhirnya kita ini semuanya sudah dikomunikasikan. Per kad 100 per kepala. Nomor 1 saya kecil. Nomor 1 mana nih? Persiapan untuk pulang setelah sekitar beberapa kali kita ke Nawangan untuk mengikuti program PKP. Pengembangan peningkatan kompetensi pembelajaran di SMP 2 Nawangan. Kita lihat kesibukan teman-teman, guys. Luar biasa. Rajin banget. Kita lihat guru induknya sedang pusing. Bagaimana suka dukanya Pak Eko menjadi GI? Ya, sukanya bisa ketemu banyak teman guru di sini seperti reuni. Ya, reuni hari raya. Nah, seperti itu saya suka sekali karena untuk mengobati kangen. Ya. Kemudian dukanya, ya sebenarnya dikatakan duka yang kurang tepat. Ya. Menurut saya ada hal yang kurang menyenangkan. Yang pertama ketika cuaca kurang mendukung. Iya, saya berpikir Bapak Ibu yang rumahnya jauh kemudian harus kehujanan, tapi luar biasa semangatnya tetap tinggi sehingga bisa di lokasi. Dan yang kedua, ini pembelajaran terkendala internet ya. Kami kelompok Bahasa Indonesia tidak bisa mengupload NK. Namun demikian bisa diatasi dengan kirim file lewat WA ataupun email serta pengumpulan lewat flash disk. Oke. Semoga, saya berharap semoga pelatihan kali ini sebagai awal saja, mudah-mudahan selanjutnya semakin baik pelaksanaannya, tidak mepet di hari akhir semester, dan Bapak Ibu bisa mau membaca lebih banyak dan mau berubah untuk anak didik kita. Keren, terima kasih Pak Eko. Demikian guys, wawancara kita dengan GI-nya, guru intinya. Kita wawancara dengan Pak Imam. Hai Pak Imam. Kira-kira
manfaat atau kesan apa yang diambil dari kegiatan PKP ini, Pak Imam? Kegiatan PKP ini sangat bermanfaat bagi saya. Untuk menambah wawasan keprofesionalan. Nah, misalnya pembelajaran dengan horse atau berpikir tingkat tinggi. Iya, betul. Walaupun kita pernah mendapatkan materi ini, karena sudah lama sekali nggak pernah kita pakai, akhirnya suatu itu jadi yang baru, baru lagi. Apalagi sudah dikaitkan dengan dikaitkan dengan dunia yang kembangan global ya. Ya, dunia global yang telah memasuki era revolusi industri keempat, Pak. Nah, ini mau gak mau kita guru ini juga harus menyamakan persepsi bagaimana cara kita melatih anak untuk bisa cakap atau menuju kecakapan abad 21. Yes. Keren banget. Terima kasih, Pak Iman.